Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama gue James Ajaib di Assassin's Creed Origin. Dan gue mau minta maaf banget, kemarin gue gak upload, kenapa? Karena kalau kalian mungkin dengar suara gue dari video gue yang kemarin, suara gue rada berubah gitu ya. Jadi kemarin tuh suara gue tuh serak parah. Literally suara gue tuh hilang. Gue ngomong harus bisik-bisik, dan kemarin tuh aku pakai waktu buat istirahat. Kalau kalian nonton, pengen dengar suara gue yang serak parah itu, tonton aja video Minecraft gue, karena... Tapi itu belum seserak parah kemarin sih, itu sebelumnya. Dan habis itu gue bangun dan habis itu langsung serak parah banget dan gue gak bisa record video apa-apa. Jadi hari ini at least suara gue udah bisa ngomong agak keras. Dan kita bakal lanjut lagi petualangan kita di Assassin's Creed. Dan gue mau ngingetin buat kalian, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang masih baru di channel ini, don't forget to subscribe as well. So, kemarin terakhir kita habis nolongin Chen Zina ya, yang ada anak-anak, yang ada kids zaman now yang ada masuk ke sarangnya Heina. Dan sekarang kita coba lihat ada quest apa aja guys. By the way, ini ada gear baru kayaknya nih. Oh, oke. Ini ada shield baru yang kita dapat, cuma masih bagusan. Wow, oh ini level 10 ya, iya, ingat. Oke, sekarang kita bakal coba cek quest. Kita tuh udah bisa quest ini guys, The False Oracle. Karena kita udah, dia kan sagesnya level 5, cuman kita udah level 4 lah, gak terlalu jauh lah sih. Jadi kita bakal coba ikutin quest ini. Ini quest utama, dan gue gak tahu quest utama bakal sepanjang apa guys. Dan kita harus kesana 500 meter. Oke, kita turun dulu, habis itu kita panggil Feng kali ya. Biar lebih cepat, memang jalannya memang, oh my god. Jadi mungkin gue masih batuk guys sekarang. Jadi nanti kalau misalnya gue batuk gitu, gue minta maaf banget kalau ngeganggu. Mungkin ngeganggu kan. New location home. Oke, kita bakal langsung ke sana aja. Ke sini, bentar. Kita marker dulu. Kita cancel dulu, kita follow lagi, kita set. Oke. Fangnya udah jalan guys sesuai marker dan widih, cepet banget. Oh my god. Feng, lu harusnya bisa jalan secepat itu tadi, Feng. Awas nih. Ini ada masalah lagi nih. Nih. Ini banyak banget nih orang di depan nih. Nabrak nih. Oke. Ini kita bakal dipanggil Bayek. Oh iya. Thank you banget buat yang udah ngasih tahu Bayek itu siapa. Meja itu siapa. Karena banyak banget aku udah baca komentar. Katanya Meja itu tuh semacam julukan. Dan Bayek itu tuh nama kita, guys. Jadi iya, thank you banget buat kalian yang udah komen. Oh, kita bakal nabrak. Oke, kita tidak nabrak. Gue kira kita nabrak, oke. Oke. Wow, kita harus ke situ tuh. Oke. Diam. Oke, kayaknya kita harus ke sana, guys. Coba kita turun dulu ya. Kita turun dulu. Kita panggil Senu, guys. Salah. Kita panggil Senu buat melihat-lihat, Mamang. Wow. Banyak banget nih apa ini? Transporting. Oke, coba Senu. Masuk ke dalam Senu. Coba kita lihat dari atas dulu guys, pemandangan dari atas ini kayaknya gede banget. Di sini aja ada yang jaga dua orang. Wow, dan nih kita cari target kita dulu deh guys. Target kita mana nih? Di sana guys. Oke. Target locate, tapi gue pengen coba locate beberapa penjaga guys. Di sini ada penjaga. Udah gak ada penjaga lagi kah? Di sini ada working. Kita coba locate ya guys beberapa penjaga di sini biar lo ngebantu kita sih. Lebih tepatnya ngebantu, ini ada lagi. Nice. Semua pada level 4 sih at least. Jadi levelnya sesuai sama kita. Coba kita di sini masih banyak guys. Ada yang lagi duduk-duduk, Mamang. Lagi gosip nih. Cuy, gue kemarin ketemu cewek cuy. Ceweknya cakep banget cuy. Namanya itu Sherlina. Siapa lagi cewek Sherlina? Oke. Oke guys, jadi kita ini gue keluarnya bagaimana nih? Oke, kita udah dapat beberapa kayak peta di dalam ini nanti. Di dalam temple ini. Dan ya mudah-mudahan kita bisa menyusup ke dalam itu dengan aman kali ya. Oke, guys. Kita bakal mulai menyusup, Mamang. Menyusup. Gila, rame banget, guys.
rame banget yang jaga Medamun. Dan dia ada di tengah-tengah gitu loh. Oke. Kita coba naik dari sini, guys. Best not to draw attention here. Oke. Best not to draw attention here. Jangan terlalu banyak cari perhatian di sekitar sini. Wait, what? Gue masih di sini, coy. Udah ketahuan aja. Kita masuk sini, guys. Mana tahu dia lupa sama kita. Coba kita lihat objektifnya di sini. Di sini ada 3 harta karun ya, guys. So, gue enggak tahu kita bakal bisa dapat semuanya. Gue kalau kesini ketahuan ya, enggak ya? Oke. Okay. Siapa sih yang bacot? Mati lo. Oke. Okay. Lo mati. Kayaknya bukan dia deh yang bacot, guys. Oke. Okay. Gue tuh pengen carry dia, guys, makanya gue pukul. Gue pengen taruh sini. Bacot anjay. Nih, gue selamatin lu, jangan bacot ya. Oke. Okay. Ini ada orang, guys, belum kita petain tadi. Stay hidden until you can slip out of the temple. Oh, dapat quest. What? Oh, gue lihat bayangannya gitu kayak dia jalan cepat gitu, ternyata dia naik kuda, guys. Oke, okay, bentar pakai senu. Kita track juga biar kelihatan. Oke, okay, sudah di track. Sekarang gimana cara kita harus ke dalam sana? Di sini ada 4 orang lalu lalang dan di situ ada 1 orang. Oke, okay, dia belok kiri 1 orang. Kita harus bisa nyebrang sini. Coba kita panggil ya. Pip pip. Satu sini dong. Mamang. Piwit. Oke. Okay. You see nothing, bro. Oke, okay, kita loot dulu. Oke, okay, kita cuma bisa kayak gitu deh, guys, caranya. Buat ngumpul. Oke, okay, ini ada orang lagi di sini, Mamang. Banyak banget, guys, berdatangan. Di, temennya ngeliatin doang. Temennya ngeliatin doang, guys, tadi. Gua gak kaget. Oh, itu tuh Medamun dari situ, guys. Aduh, ketahuan, guys. Oke, kita ketahuan, jadi kita harus berantem. You want some? Oke, okay, Medamunnya datang juga, guys. Oke, okay, lebih easy sekarang. Oh, tapi rame banget. Rame banget, Mamang. Lari, rame banget. Aduh, kita ditembak. Rame banget. Aduh, gak bisa keluar dari sini. Kabur dulu, coy. Kabur. Keramaian. Oh my god. Reinforcement-nya musuh datang, guys. Oh my god. Kita sembunyi di sini dulu deh. Dia lihat kita enggak sih? Dia tahu sih kita di sini. Sini lu, datang satu-satu. Oke, ini mah enak, guys, kalau mereka datang satu-satu. Oke, ini ada guys. Kita tunggu di sini. Hajar terus, Jim, hajar. Kasih tahu, Jim. Mati. Ini guys. Oh my god, dia lari, guys. F. Oke, leap attack. Kita bunuh, guys. Aduh, ini ngapain lagi? Mati lu. Mati semuanya ya. Enggak ada yang bisa ngalahin gua. Oke, ini kita harus confirm your kill, tekan A. Oke, kita confirm, guys. Udah kita bunuh gitu, oke? Makan tuh Medamun, namun lu udah ngebunuh anak gua gitu dulu. What? Oh, cutscene, guys, cutscene. Wow, keren nih kayaknya. Kita lihat sama-sama. Dih. Oke, ada bulu. Cakep banget, guys, gambarnya. Oh. Yes, returned. Kamu udah kembali, katanya. Untuk membenarkan kesalahanmu, katanya. Kata kita sih.
Gue mati dan kerjaanku belum selesai. Sedikit lagi katanya. Dia marah pokoknya guys. Oke mereka berantem. Widih, dia bisa sihir dong. Papo? Papo? Papo itu siapa? Ini temannya Chenjira kah? Temannya Chenjira yang tadi itu loh guys. Gue gak tahu sih mirip masalahnya. Coba kita lihat. Apa ini? Loading. Masih loading. Oke. Ya masih loading. Oh my god. Loading is too long brah. Oh my god. Loadingnya lambat guys. Oke. Siwa Oasis 1 tahun yang lalu guys. Oh, ini siapa nih? Yang cowok. Ini siapa ya? Ini teman kita kah? Sure. Aduh maaf guys. Wih, dia mau nembak pakai dua panas sekaligus. Ready? Yes. Ready? Oh, ya, digelitikin. Kamu, come here. Kamu. Oh, yes. Ini si ini kah? Chenjira? Kids zaman awalnya kemarin guys. Oh my god, 16 hyena di sana. Go hunt with my papa. You always get too scared. Hey. Wait. Hey, hey. Let's go on a real hunt. Diajak hunting bareng, guys. Right. Come, come. Oke. Okay. Hunting bareng bersama Nana, bocah kids zaman now, lihat satu botak. Kayak satu kribo gitu. Kayak 200 meter, guys. Mereka lagi ngomong-ngomong. Oh kita baik guys, kita baik. Oh ini mungkin baik satu tahun yang lalu guys. Jadi kayak masih muda gitu. Kan kita satu tahun itu ada di penjara dan kita langsung berewokan kan. Nah ini satu tahun yang lalu guys, baiknya. Coba lihat, kita bisa jalan-jalan gak sih? Kan ini satu tahun yang lalu coy. Gue pengen jalan-jalan gitu loh. Gak langsung misi coy. Wadadaw. Coba kita lihat kota Siwa satu tahun lalu guys. Beda apa kagak gitu ya. Mamang. Wah. Kayaknya sama aja sih guys. Kita langsung bisa deh. Bring Kemu to Ibex Pack. Oke. Sebenarnya ini kalau gak di video guys, jujur aja gue bakal ke kota guys. Cuman karena ini video kita ya harus lah. Ini kita bisa pakai Senu kah? Kita bisa pakai Senu dong. Drinking. Ini kah? Oke. Oke kita udah ketemu guys targetnya. Ibex Pack Leader. Ibex itu apa sih? Ibex. Halo, kambing. Ini kambing gunung kali ya, guys. It's okay. More time for us to spend together. Pelan-pelan. Enjoy the journey. Stay with me. Pelan-pelan, lihat nih anak. Mangsuk mati, guys. Did you hurt him? Yep. A clean shot to the heart. Langsung dapat. Reach the temple of Amun with Kemu. Oke. Oh my god, kata anaknya tadi katanya dia pengen nembak panah ke matahari, guys. Enggak bisa, bosku. Dasar lukis zaman now. Then I'll be able to hunt anything. Wajar lah, guys. Namanya anak-anak itu berimajinasi. Justru itu normal, justru kalau anak-anak yang gak berimajinasi itu, nah itu yang perlu dipertanyakan gitu loh. Harusnya imajinasinya itu wow gitu loh. Entah yang aneh-aneh. Nah ini dia nanya, meja ini. Oh, meja itu tuh pelindung Farao guys. Oh, sekarang harus ngelindungin orang-orang di Egypt. Wow, berarti meja itu benar-benar orang kuat gitu loh, kayak tangan kanannya Farao guys. Wow wow wow. Dan anak kita pengen jadi meja ya. Iya kan? Anak kita. But I get scared. Oh, oke, ke sini. But sometimes it's hard. Anak kita masih takut-takut gitu. Sometimes I got scared too. Tuh, dijelasin dulu juga aku kayak gitu kok. Kadang-kadang takut. And he wanted me to bring honor to the family when I succeeded him. Yeah? One day. Okay. He took me up this way. Widi, katanya suatu hari ayahnya Bayek ini bawa anaknya, bawa dia ke sini dan sekarang dia yang kayak gitu sama anaknya guys, gantian.
Widih. Ya namanya apel tuh gak jatuh jauh dari pohonnya, guys. Jadi pasti kakek kita ngajarin bapak kita kayak gitu, bapak kita pasti ngajarin kayak gitu. Nah, kalau kalian merasa itu salah, nanti anak kalian jangan diajarin kayak gitu sebagai balas dendam, guys. Gue mau ngasih tahu gitu doang sih, oke? Dan sekarang kita disuruh, anak kita disuruh jam. Don't think so long. Jam. Jam. Oh my god, itu tinggi loh, tinggi loh. Wadaw. Kita lihat apakah anak kita si Chen, siapa namanya? Kemu berani turun. Iya, takut, guys. Come back. You're not ready. I can do it, Papa. I can do it, Papa. What? Stop, you filthy little shit. Help me. That's Chanzira. Chanzira ditangkap lagi. Oh my god, ini Chanzira benar-benar dari kemarin nyari masalah gitu loh. Chanzira will be fine. Yang ditangkap Haina. Sekarang enggak tahu ini kayak tadi di hai. Oh, ada orang lagi sih. Go. Now. I'm scared. I don't want to go home alone. Ya elah, pulang sendiri aja takut, coy. Tuh, dimarahin kan lu. Pulang ke rumah aja takut. Sebenarnya, guys, menurut gua dia caper, guys. Magi fire. Aduh. I'm indeed Magi here. Who summons me? Sheath your weapon and follow me. Waduh, ditangkap, coy, si Chanzira. Wadaw. Confirm the soldier. Widi rame dong. Oh. Apa lo? You're not the brave juice, no doubt. Who are you to give commands to me? Widi, siapa lo berani-berani nyuruh gua? Wadaw. 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 Sakit, coy. Wih. Aduh, sakit. Sakit. Oh my god. Ini yang nembak-nembak nyari masalah, guys. Ini emang nyari masalah. Mereka level 5 dan itu tulisannya merah. Dan kuat banget. Oh my god, ini kita gak bisa ngelawan mereka kah? Ini sih kuat banget, guys. Kayaknya kita gak bisa ngelawan mereka deh. Oh, emang ceritanya kita kalah, guys. Oke. Kita kalah. Cupu lu. Percuma lu jadi Magi, tapi cupu. Oke, loading lagi. Loadingnya lama banget, guys, ini game. Mungkin karena gue gak pakai SSD ya. Jadi gamenya gak gue taruh di SSD. Jadi lelet. Masalahnya SSD gue pakai buat di sistem doang. Gak kuat gitu loh. Bukan gak kuat, size-nya gak cukup. Oke. Kita udah balik lagi, guys. Dan ada orang bertopeng. Make a sound and you're dead. Buat suara kayak lu udah mati katanya. What took you so long? Widih. Coy, ini gue gak bisa pergi. Gak bisa ke kiri, gak kanan. Gue cuma bisa maju doang, guys. Follow the marksman. Kita harus ngikutin dia. Siapa tuh? Woi, gila, ada mereka nyiksa orang juga, guys. Woi, ngapain nih? Wadaw, disiksa, guys. Oke. Jadi suruh ikutin kemana nih? Weh, siapa nih? Santai, nggak apa-apa kan? Everything is under control, bro. Santai. Mak, santai. Siapa sih? Dan bilang emak kita yang kemarin nyembuhin kita, guys. Ini kita di mana, cuy? Di bawah tanah, guys. Di jalannya cepet banget lagi. Oh my god. Come along. Sabar, anjay. Gue gak bisa lari. Ini di bawah tanah loh, guys. Gue salut sih sama Mesir-Mesir gitu bisa bangun kayak gini loh. Ini batu segede ini gede loh, guys. Ngangkatnya gimana gitu loh. Terus bisa nyusul. Kayak gitu gue salut, guys. Kayak mereka buat piramid. How gitu loh. Oh my god. Wah, anak kita ada di sini dong. Dan ini ada 5 orang pakai bertopeng, guys. Would the ibis show him the orb? We believe we need this to enter the vault. Oh, pokeball yang kemarin tuh buat masuk ke vault. Dan aku gak tahu itu vault apa. Aduh. Santai, coy. They need you to tell them about the vault. They need to know how to use this.
As Meja, you must have some clue of your legend that explains the universe. Katanya sebagai Meja, lo harusnya tahu gimana cara bukanya, cara makai itu. Weh. Oh, Farao datang guys, Farao datang. Widih. Oh my god, mereka terciduk. Talk to your son. If the vault isn't open when we return, you'll never see him again. Widih, kita disuruh sama anaknya kasih tahu cara bukanya. Waduh. Papa. I did what you said, but It's all right. Yeah, kalau lu udah ngikutin apa yang gue bilang, bagus. Oh my god, tangan kita terikat bagus banget. I can get it to you. Hah? Oh my god. No, kamu don't. They're going to hurt us. Kamu tem. Kamu. Kemunya mau ngambil pisau, guys. Widih. Foolish waste of time. Widih, nice. Widih, nice. I don't know. We must go now. I will cut the heart from the boy. Oh, wait. He will never know the afterlife. Okay. Tangan kita lagi digesek-gesek. Mampus lu. Mati lu. Makan. Oke. Okay. Cucuk. Kasih tahu baik. Marah. Kemarahan lu kasih tahu. Takes that as your answer. Widih. No. Oh my god. Banyak membunuh anaknya sendiri, guys. Gara-gara kayak di dats gitu loh. Itu udah kena ke jantung langsung. Wah, enggak selamat dong. Wah. Wah. Ini masa lalu, guys. Flashback 1 tahun yang lalu. Widih. You could not even save your own son. Widih. You are no one. Bayek of nothing. Father of nobody. Wadaw. Wih. Oke, boleh. Bom. Makan tuh. Hancur itu, guys. Itu muka udah hancur pasti. Itu bukan hancur banget kan mukanya. The Lord of the Duatoy. Widih. Serem banget. Parah banget itu sumpah. Itu parah banget sih. Itu flashbacknya, guys. Jadi Bayek itu 1 tahun yang lalu dia ngebunuh anaknya, dan kita udah tahu buletan-buletan yang dipegang si Medanamon itu ternyata itu kunci buat masuk ke vault. Cuman kita nggak tahu vault itu apa dan ada di mana dan isi vault itu apa, guys. Masih misteri, oke? Okay, kita tunggu loading dulu. Oh my god, gue makin penasaran ini. Oho. Oh, kita udah pulang nih. Widih. Kita udah pulang. Kita udah bawa pokeball. Wih, kita kasih tahu ke teman kita. Wih, nicely done, brah. Well done, my friend. Well done, my friend. Our hero returns. Our hero returns. Brought joy to Siwa. Sekarang Siwa jadi aman, guys. I need to see Aya. Widi. Don't be in too much of a hurry. Siwa will always need his Mejai. But you are the protector here now. Widi. I'm always pleased to help. Kita mau pergi ke Alexandria, guys, katanya tadi. We will drink beers to our friendship, huh? Wadaw, nice. Hihi. Mantap di jiwa. Wow, kita dapat. Oke, okay, the Medanamon sudah jadi merah. Berarti kita udah berhasil. Oh, maaf. Kita udah berhasil ngebunuhnya dan kita udah naik level belum? Oke, kita udah naik level dan harusnya kita dapat ability point. Kita sekarang punya 1 ability point, guys. Enaknya kita naik ambil apa gitu. Kayaknya ini enak deh. Jadi kita punya 2 senjata gitu loh. Tapi ini juga bagus gitu, guys. Sleep darts ini. Karena dia bisa buat orang tertidur gitu, guys. Wow gitu loh. Kayaknya ini dulu deh. Oke. Okay. Tekan nomor 4. Oh, sleep darts, guys. Kita cuma punya 3 doang.
May Amun walk beside you. Oke, kita dapat satu quest baru. Quest main mission. Cuman ada dua sih tepatnya. Oh, ini yang tadi, guys. Oke. Cuman gue pengen nyelesain semua side quest di sini dulu sebelum kita pergi dari sini, guys. Dan target kita tuh masih ada tiga. The Vulture, The Ram, dan Snake. Coba kita lihat map. Di sini masih ada satu. Striking the Anvil. Dan di sini masih ada satu. The Healer, guys. Yang belum kita selesain. Dan yang tadi, yang di dalam Temple of Amun ini juga kita belum nyelesain misinya, guys. Jadi kemungkinan besar kita bakal coba nyelesain dulu. Coba kita nyelesain ini kali ya, Striking the Anvil ini. Mumpung kita masih ada, oh sebenarnya kita udah gak ada waktu sih ya. Ah, udah 26 menit, guys. Oke lah, jadi bentar, kita duduk dulu. Biar terang gitu loh. Biar gak malam-malam gitu. Uai gitu, malam-malam kan. Terang-terang kan enak kalau motro. Oke. Oke, guys, jadi sekian dulu buat episode kali ini. Kita udah berhasil ngebunuh Medan Amun. Jadi kita udah berhasil ngebunuh target kita, target kedua kita. Jadi dari orang bertopeng itu kita udah berhasil ngebunuh dua. Dan masih ada tiga target lagi. So, gue mau ngucapin makasih banget buat kalian udah nonton video ini. Kalau kalian lupa, kalau kalian suka video ini jangan lupa komen, like. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan masih baru channel nih, don't forget to subscribe as well. Goodbye, sampai jumpa di next video. Bye-bye.